langsung semua. Hari ini saya nak kongsikan resepi sambal telur pecah. Okey, jom kita tengok cara saya buat sambal telur pecah. Satu genggam cili kering, bawang putih, biji halia, 4 biji bawang merah, dan kita akan kisar sehingga halus. Okay, kita tumis kebehan yang telah kita kisar. Okay, kita tumis sehingga pecah minyak deh. Behan-behan kita ni pecah minyak. Setelah sambal kita ni sudah agak pecah minyak ni, saya masukkan sos cili dalam 2 sudu makan. Sos tomato dalam 2 sudu makan juga. Sos tirai dalam 1 sudu makan. Okay, saya masukkan jus limau nipis deh dalam 1 sudu makan. Okay, kita tumis. Dah sos kita tu masuk. Okay, nampaknya sos kita tu sudah masuk, sudah pecah minyak ni, saya tambahkan sedikit air. Okay, saya tambahkan garam secukupnya. Okay, saya masukkan telur dah. Okay, kita biarkan telur kita ni masuk lah, baru boleh kita angkat dia lah. Nampaknya sambal telur pecah kita sudah pun masak. Jadi bolehlah kita tutupkan api dah. Okay, kepada yang dah menonton video saya ni, bolehlah cuba dah resepi apa sambal telur pecah ni. Memang sedap kalau kita makan dengan nasi panas-panas. Ini dah. Telur kuning dia tu tak berapa masak lah, macam goyang-goyang gitu kan, sedap lah. Dan kepada yang dah menonton video saya ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okay, terima kasih semua.